Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini 15 Mac 2019 bersamaan dengan hari Jumaat. Okey. Hari ini kiranya hari terakhir untuk minggu ini bekerja. Esok kita bercuti. Okey, semalam aku dah pergi ke SMNK Meru untuk kerja-kerja promosi. So hari ni kena masuk office macam biasa. Hari ni aku nak buat review sikit berkenaan dengan jalan yang baru dibuat, itu jambatan baru yang menghubungkan jalan Puncak Alam ni, jalan Sinar Matahari. Okey, terus ke Highway Gatri. Okey. Flyover baru. So tak perlu lagi melalui persimpangan ke Subang, terapilan atas flyover tu. Kita nak tengok sejauh mana keberkesanan selepas selepas siapnya flyover tu, sama ada masih lagi jam teruk kat situ ataupun dah berkurangan. So ni sekarang aku berada di persimpangan Sunway Kayangan. Okay, tu share dia, jalan masuk dia. Ni simpang dia lah masuk. So kat sini pun dah tak ada simpang 3. Kalau dulu ada simpang 3, berapa banyak dia punya accidentnya. So nanti nak keluar daripada Sunway Kayangan, nak pergi ke Puncak Alam, diorang kena U-turn dekat atas ni. So lebih selamat lah. Okay, ni lah aku kata jalan baru. Okay, jambatan baru. So kalau korang nak terus ke Subang, Sungai Buloh, korang terus je. Okay, yang mana nak ke Shah Alam, ke KL macam aku ni kerja, kita akan lalu jambatan baru. Jom kita layan. So ni kalau tak ada kereta ni, seronok ni. Sedap layan lag ni, seleko ni. Boleh melepeh, tapi kereta banyak tak boleh. Inilah jambatan baru yang menghubungkan Sinar Matahari ke Gatri. So tak perlulah turun kat bawah tu. Nampak yang tu jalan lama, simpang tu. Okay, tu simpang dia yang lama. Itu dah punca jam. So hari ni okay, tak ada start kat sini. Kadang-kadang ada start juga kat sini sebab kereta banyak. So hari ni lancar. Mungkin yang ada yang bercuti kot hari ni. Biasalah hari Jumaat kan, hari Jumaat, hari Senin. So secara peribadi aku rasa dengan ada jambatan baru tu, banyaklah membantu. Sangat berkesan tu. Okay, sangat berkesan, membantu mengurangkan kesesakan lah. Terutama bagi penduduk-penduduk Puncak Alam, Puncak Perdana, Sunway Kayangan, Cahaya SPK. Kami tak adalah sesak pagi-pagi beratur panjang kat situ. So terima kasih lah aku ucapkan, okay, kepada pihak-pihak yang berkenaan, yang berwajib, yang telah membantu kami penduduk-penduduk ni menyelesaikan masalah kesesakan di situ.